never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Balap Gresini Racing, Marc Marquez menyatakan sang adik sekaligus sang tandem Alex Marquez punya peluang lebih besar darinya untuk memenangi MotoGP Qatar pada 8 sampai 10 Maret 2024 nanti. Marc mengaku belum memikirkan target tinggi, sementara adik lebih siap untuk target tersebut. Marc yang merupakan 8 kali juara dunia tak pelak lagi diprediksi bakal mengebrak dan mengacak-acak persaingan papan atas dengan motor Ducati Desmos Edisi GP23. Beberapa pembalap dan pengamat MotoGP bahkan meyakini bahwa ia punya kans untuk langsung menang di Qatar. Namun, lewat crash.net pada Minggu 21 Januari 2024, Marc menyatakan bahwa adiknya lah yang punya kans lebih besar untuk menang di sirkuit Losail. Sebagai catatan, Alex sudah bergabung ke Gresini Ducati 1 tahun lalu. El Pistolas meraih 2 podium Grand Prix dan 2 kemenangan sprint. Balapan pertama di Qatar, di mana saya rasa Alex punya kans lebih besar daripada saya. Saya hanya pernah menang 2 kali. Mental saya saat ini juga tak memikirkan kemenangan. Tapi lihat saja nanti. Jika itu kemenangan untuk Gresini, maka kami akan senang. Cermat. Di sisi lain, dari 8 rider Ducati pada 2023, Alex bersama Luca Marini menjadi 2 rider yang tak meraih kemenangan. Melihat statistik ini, Marc pun memberi wejangan bijak untuk adiknya. Ia yakin Alex tak perlu terlalu ambisius untuk mengejar kemenangan pertamanya. Dia tak perlu gegabah. Kemenangan akan datang. Anda harus realistis seperti yang saya bilang. Anda tak bisa mengakhiri musim di peringkat 10 dan mulai musim baru dengan berpikir bahwa Anda akan menang. Jika Anda ada di peringkat 10, maka Anda memikirkan hak 7 atau 5 besar. Di sisi lain, Marc juga sadar bahwa adiknya mungkin akan memikul beban lebih besar karena kini berbagi garasi dengan kakaknya yang berstatus 8 kali juara dunia. Marc pun menyatakan bahwa untuk menghindari tekanan mental lebih jauh, Alex harus bersikap realistis sesuai situasi tiap pekan balap. Sedikit demi sedikit, skala target nanti dinaikkan. Olahragawan tak boleh melakukan perubahan besar dari satu tahun ke tahun berikut. Ini soal progres yang berlanjut. Yang terpenting bagi Alex adalah jangan menaruh ekspektasi tinggi karena saya ada di garasi. Ia harus realistis panjang waktu. Ucap Marc. Alex uniknya juga mengakui bahwa kedatangan kakaknya juga bisa menimbulkan sisi negatif. Apakah saya akan menang di Qatar? Itu terdengar menyenangkan bagi saya. Namun, sisi gelap dari kedatangan Marc adalah ekspektasi dari banyak orang dan dari tim. Tahun lalu kami sangat tenang, ungkasnya. Gresini Racing jadi tim MotoGP pertama yang memperkenalkan livery baru sekaligus balap barunya, Marc Marquez. Tak banyak perubahan untuk livery 2024 dengan tahun sebelumnya. Gresini tetap mempertahankan warna kebanggaannya, Sky, yang dipadukan dengan warna merah. Sementara motor yang akan digunakan Marc Marquez dan Alex Marquez, Ducati Desmos Edisi GP23. Motor tersebut dilaporkan bukanlah motor bekas Francesco Pecco Bagnaia, melainkan bekas Johan Zarco. Kendati begitu, Marc Marquez secara umum sangat siap untuk kembali bertarung. 4. Marquez menargetkan dirinya mampu meningkatkan kecepatan lebih dari 1/10 detik dari tes Valencia lalu. Pendekatan saya adalah mencoba jadi yang tercepat di lintasan. Jika saya bisa 1/10 lebih cepat, saya akan mencoba melakukannya. Tapi ini tentang harapan ataupun realitas, kata Marquez. Marquez menyadari jika semua orang di sekelilingnya punya harapan tinggi darinya. Ia mengatakan harapan itu akan ia simpan dan butuh ketenangan di awal-awal musim. Tapi tugas saya adalah mencoba melupakan semua harapan dan bekerja di garasi, karena saya harus tenang, terutama di awal.
wajahnya. Dalam 4 tahun terakhir, bagi Marquez adalah mimpi. Hantam cedera 2 musim berturut-turut, pemulihan 1 tahun. Kemudian yang ironi lagi, performanya juga terhambat karena kinerja Honda selama beberapa tahun ini mengalami kemurungan. Saya akan mencoba dan tentu saya ingin jadi yang tercepat, tetapi saya tidak bisa berpura-pura berjuang menangan sejak awal karena 4 tahun terakhir adalah mimpi buruk bagi saya, terang Marquez. Khususnya dalam 2 musim terakhir ini, Marquez tidak pernah meraih kemenangan. Tapi untuk MotoGP 2024, Marquez mengaku punya keyakinan setiap kali ke depan. Sebab ia percaya MotoGP 3 yang musim lalu digelar Pecco Bagnaia dan Jorge Martin bisa membuatnya kembali kompetitif. Dalam 2 tahun terakhir, saya tak pernah menang perlombaan. Sekarang saya di sini motor terutama dari pembalap Bagnaia dan Martin. Telah menghabiskan bertahun-tahun dan memenangkan banyak balapan dan kejuaraan. Dan Marquez mencoba realistis di MotoGP 2024. Jika dibandingkan dengan Bagnaia dan Martin, kedua pembalap itu pastikan akan dekati cepat. Versi Marquez mengatakan, pasti akan ada sedikit perbedaan pada level kerja naik ke kelas motor. Pada tahun 2020 lalu, balap tim Gresini Ducati, Alex Marquez, belum juga merasakan kemenangan di ajang balap motor. Sebagai rekan baru Alex, Mark Marquez, adiknya tersebut tak perlu terburu biar kemenangan. Sebab, menurut Marquez yang sudah berpengalaman selama harus usaha dan terus berusaha, pasangan itu akan datang. Marquez hanya meminta Alex tak memikirkan dan hanya fokus targetkan. Untuk yang belum tahu, di MotoGP 2024 ini terjadi akan menjadi dan Marquez telah melempem kualitas Gresini ini mendekati sehingga sudah dengan peningkatan yang dialami Alex Marquez. Alex Marquez berhasil di finish ke-9 dengan meraih 2 kemenangan. Bukan tidak mungkin kalau performa Alex Marquez mengalami peningkatan di musim langsung meraih kemenangan untuk mewujudkan kemenangan demi kemenangan. Menurutnya, akan terlaku. Dia tak perlu terburuk akan datang. Anda harus realistis, kata Marquez. Lebih lanjut, Marquez mengatakan ada baiknya mematok target jika tim lalu ada baiknya dimatok target untuk Marquez. Baik, timbang memikirkan meraih kemenangan. Dalam setiap saya selalu berkata, baik kedua Anda akan memenangkannya. Jika Anda berada di harus baik berpikir. Anda bisa masuk besar atau demi sedikit Anda meningkatkannya. Orang atlet tidak dapat membuat tahun ke tahun. Hal terpenting harus dalam kompetisi balap musim 8 terbalkan berlangsung pada nasional Los Angeles. Namun sebelum memulai dari seri awal, Marquez dan para rider yang lain di rangkaian tes tersebut. Soal data yang paling sering ada, dia memang layak jadi bagi para pengganti lain. Balap Australia terbanyaknya ya keluar suara telah Martin yang malah terjadi. Lain Pecco melihat data pembalap lainnya, akui hal tersebut Pak pisau bermata dua yang cap bagi data mendatangkan keuntungan. Tapi Anda bisa saja terlalu membandingkan di Anda dengan lain. Selalu menggunakan data mereka lepas dari hal sama. Itu hal yang berbeda dari tahun lalu angka 2020 lam. Kala itu hasil yang diperoleh tim nariknya samping ke kesempatan buahnya. Yang jelas semuanya akan terjadi di situasi yang benar-benar saat itu saya masih dan di selain matarung merekan ya begitu cepat saat dua pembalap kuat saling berbaga menggabungkan balap tim Gresini tampil dari kedua kalah dari lain sudah jauh lebih berpengalaman seperti halnya Francesca dari Pramac Mark Marquez balap hanya 20 Jebi Alien bukan Mark Marquez langsung menyebab bahkan perkalinya tahu dari Honda setelah memenangkan 6 rapat ke Ducati Marquez diharapkan bisa performa setelah menonton.